Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Jadi sesuai judulnya, aku bakal menggunakan Mia Moisturizer untuk gouache. Ini dalam bentuk spray. Fungsinya untuk melembabkan cat, terus melindungi dari jamur atau fungi. Isinya juga ada 100 ml. Tulisannya sih aku gak ngerti, tapi di deskripsi tokonya kayak gitu. Semoga berhasil. Nah, ini gouache aku. Aku udah nyimpen di tempat yang rapet kayak gini. Tapi tetap aja bisa kering kalau nggak sering-sering diaduk. Ini aku udah lama nggak nyentuh catnya. Jadi begini penampakannya, makanya aduh aku harus beli ini spraynya. Biar teksturnya balik lagi ke yang awal. Di sini aku nyiapin 2 jari si air. Terus nyiapin pisau roti buat ngaduknya. Terus flat brush. Nah, aku gak tahu nih aku harus pakai berapa banyak, berapa kali spray. Tapi kayaknya secukupnya aja. Yang penting spray ini bekerja sesuai fungsinya. Karena aku butuh banget. Lihat aja itu, kering. Habis di spray, aku tutup, terus didiemin aja dulu biar cairan itu meresap ke cat. Nah, sembari nunggu, akhirnya aku semprotin aja ke semua catnya. Nah, aku spraynya tuh ada yang banyak, ada yang dikit, sesuai sama teksturnya aja sih. Kalau emang nggak terlalu kering, nggak banyak. Jadi secukupnya aja. Sebanyak ini, mari persiapkan energi yang banyak. Dimulai dari warna ultramarin. Lihat, masih keras padat gini. Videonya aku cepetin ya. Ini udah lumayan, tapi menurut aku ini masih kurang. Jadi aku tutup lagi, didiemin lagi biar meresap. Setelah beberapa kotak udah aku aduk, aku balik lagi ke yang warna biru ini. Dan lihat deh, puas deh sama hasilnya. Hihi, kayak baru. Sekarang mau ngaduk yang warna coklat. Hasilnya kayak selai. Pengen dimakan gak sih?
sekarang aku mau ngaduk yang cat paling keras ini. Udah mau jadi batu kali. Aku tambahin cairannya. Terus aku diamin lagi. Kalau udah aku aduk-aduk lagi dan berhasil dong. Ih, hebat banget nih. Lihat deh teksturnya, udah kayak baru aja kan. Pokoknya aku seneng banget Mia ada spray moisturizernya. Intinya sih harus sering-sering ngerawat catnya biar nggak kering. Jadi kalau mau pakai nggak bete. Video kali ini cukup sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.